Ceritanya, waktu bapak ini lagi di tempat kerjanya, dia mau masukin flash disk ke dalam CPU. Dia coba berkali-kali tapi tetap nggak bisa. Dia mencoba melihat ke kanan dan ke kiri, ternyata semuanya bisa menggunakannya. Dia pun keluar dari ruangan kerjanya dan dia sekarang menuju perpustakaan. Di sini dia melihat ada buku yang jatuh. Dia mencoba untuk mengembalikan buku tersebut ke dalam lemari, tapi nggak bisa juga. Sempat merasa kesal, akhirnya sekarang dia pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, perutnya ini lapar. Dia pergi ke dapur, lalu dia menemukan sebuah roti. Dia mencoba memanggang roti tersebut, tapi rotinya nggak bisa masuk. Nggak lama kemudian, dia melihat anaknya yang sedang bermain. Anaknya bermain balok dan baloknya bisa masuk tepat ke dalam kotak. Akhirnya, dia membawa anaknya tersebut ke tempat kerjanya. Nggak hanya itu, pas di rumah, dia juga menyuruh anaknya untuk memanggang roti. Sampai akhirnya, ketika mereka sedang menonton televisi, waktu si bapak ini mau makan rotinya, rotinya ini langsung diambil semua sama anaknya. Karena dia kan merasa dia semua yang ngerjain.